Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ada yang bertanya kepada saya, kok Ustadz Lawang begitu santai ya ngopi-ngopi, padahal orang sudah selebrasi karena sudah menang di pemilu, dan banyak juga yang katanya panik karena kalah di pemilu. Nah, tapi kalau saya pribadi, justru sebagai masyarakat yang berakal sehat, saya memberikan sedikit pencerahan ya. Sebenarnya dalam setiap pemilu itu, yang harus senang kalau menang, yang seharusnya selebrasi berlebihan kalau menang, itu adalah orang-orang yang punya posisi dan jabatan di dalam pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, orang yang paling panik sebenarnya, yang paling takut kalau dia kalah, itu adalah orang yang punya jabatan dan posisi di dalam pemerintahan. Karena orang yang punya jabatan dan posisi itu otomatis akan berimbas kepada jabatan dan posisinya hasil pemilu ini. Misalnya punya jabatan, punya posisi, lalu kalah, pasti dia akan diparkir, dan tentu ada istilahnya akan disimpan di tempat yang tidak basah, kan begitu. Namun kalau misalnya calonnya menang, maka tentu posisi dan jabatannya akan semakin bagus, dan dia akan diberikan posisi di tempat yang basah lah begitu, lahan basah. Nah, begitulah mungkin secuil gambaran ya, supaya kita paham. Nah, kalau kita hanya masyarakat biasa seperti saya ini hanya masyarakat biasa, arti yang kata biarpun calon saya kalah, ngapain juga harus panik, ngapain juga harus takut. Sebaliknya juga, kalaupun calon saya menang, ngapain juga harus berlebihan selebrasi. Nah toh, kalaupun calon saya menang, bukan cuma saya sendiri yang bisa menikmati dan merasakan programnya, tapi seluruh lapisan masyarakat termasuk pendukung paslon-paslon lain. Berarti kemenangan itu tidak akan dirasakan oleh saya sendiri sebagai masyarakat biasa. Kalaupun calon saya kalah, tidak usah juga saya takut, karena saya yakin bahwa program-program calon yang lain juga akan saya rasakan kalau mereka menang. Karena program itu sebenarnya tidak berlaku hanya kepada pendukung mereka saja. Jadi santai saja jadi masyarakat. Ngapain juga kita seperti orang yang akan mendapatkan jabatan kalau calon kita menang. Santai mesti, santai bro. Lebih bagus kita sering-sering ngopi ya. Ngopi. Jangan lupa ngopi, supaya akal kita ini jalan dan kita berpikir secara akal sehat. Jangan menjadi masyarakat yang bodoh, yang berlebihan ketika menang, setelah itu tidak ada juga apa-apa. Kalaupun misalnya Pak Prabowo yang menang, bukan cuma pendukungnya yang dapat makan siang gratis. Saya yakin saya juga akan rasakan, karena saya juga adalah bagian daripada masyarakat Indonesia. Jadi saya, pikiran saya, ngapain juga harus melakukan hal-hal yang berlebih. Nah, kita ini sudah melakukan tugas untuk memilih, ya kan? Dan tidak mungkin tiga calon, tiga-tiganya kita pilih. Nah, tentu resikonya siap menang, siap kalah. Dan kita tahu siapapun yang menang, tetap kita akan menjadi rakyat Indonesia. Cuma dalam persoalan pemilihan, pasti kita unggulkan kita punya calon, karena kita paham bahwa program dari calon kita itu adalah program yang terbaik untuk bangsa ini. Itu saja sebagai masyarakat. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau kita hanya masyarakat biasa, santai. Kita tunggu sajalah dulu hasil rekapitulasi akhir dari KPU. Dan tentu dalam hal ini kita berharapnya lahir kejujuran lah
Karena kita maunya ini ada pemimpin di Indonesia ini, pemimpin yang betul-betul berhasil menjadi pemimpin melalui proses yang jujur dan adil. Karena toh kita juga tahu bahwa sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur dan tidak adil, alias sesuatu yang didapat dengan kecurangan, otomatis itu tidak berkah untuk kita semua. Dan kita berdoa sajalah semua, mudah-mudahan KPU dan seluruh lapisan jajarannya mendapat hidayah dari Allah untuk betul-betul bisa memutuskan hasil pemilu ini dengan jujur dan adil. Salam akal sehat dari UAS Lawang. Sekali lagi, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.